السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. ما سجي الله yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dalam tempoh satu juzuk daripada malam daripada Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa yang kami berkati bersekitarannya. Sesungguhnya dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Sadaqa Allah Al-Azim. Muslimin dan muslimat kami hadirat yang dirahmati Allah, menjadi satu kebiasaan bagi umat Islam bila mana masuk bulan Rajab membicarakan peristiwa yang disebut sebagai Al-Isra' wal-Mi'raj. Ini menyebabkan sebahagian orang menyangka Rajab itu adalah bulan yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan sebab berlaku padanya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pandangan ini adalah silap, kerana untuk kita mengaitkan kelebihan satu-satu bulan mestilah dengan satu-satu peristiwa, mestilah peristiwa itu secara sepakat memang tidak berlaku pada bulan tersebut. Tetapi peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj menjadi khilaf di kalangan ulama, menjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang tarikh pada tahun berapakah ia berlaku, pada bulan apakah ia berlaku, dan pada berapa hari bulankah ia berlaku. Sebahagiannya menyatakan pada bulan Rajab, ada pula yang menyatakan pada bulan Syakban, ada yang menyatakan pada bulan Syawal, dan pelbagai pendapat ulama. Begitu juga dengan tahun, adakah berlaku sebelum hijrah atau selepas hijrah, atau berlaku 2-3 tahun sebelum hijrah atau 2 tahun sebelum hijrah. Berbagai pandangan yang diberikan, ada pandangan yang janggal, ada pandangan yang masyhur. Tetapi poin yang tak kita ambil ialah untuk kita menyatakan sesungguhnya bulan Rajab diberi kelebihan kerana berlaku padanya peristiwa Isra' Mi'raj, maka tidak boleh. Namun begitu tidak menafikan bahawa Rajab ini adalah bulan yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabina." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12. Yang 12 itu kata Allah, "Minha arba'atun hurum." Daripada Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Atau kita sebut hari ini bulan 11, 12 dan juga bulan 1. Itu 3 yang berturut-turut. Satu yang terpisah iaitu bulan Rajab. Dengan kenyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan kepada kita bahawa Rajab bulan yang diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kerana telah menjadi kebiasaan kita bincang bulan Rajab, kita bincang juga lah bulan ini tentang Isra' dan juga Mi'raj, terutamanya pada malam 27 Rajab yang menurut pendapat sebagian ulama antaranya Al-Imam Nawawi berlaku pada malam tersebut. Barangkali kerana
kita anak mana 27 ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membicarakan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj? Ada perkara yang menjadi sepakat, ada perkara yang tidak sepakat. Ada perkara yang disebut oleh Al-Quran, ada perkara yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang lemah. Maka bagaimana kita bicarakan tentang Isra, tentu fokus kita pada perkara yang sahih, yang confirm sahih berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa menafikan, boleh juga kita ambil pada perkara-perkara yang sifatnya dhaif, sifatnya lemah untuk kita mengambil pelajaran. Apa yang pasti daripada Al-Quran ialah peristiwa ini ada dua peristiwa. Satu namanya Isra, kedua namanya Mi'raj. Apa dia Isra, apa dia Mi'raj? Isra cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan oleh Allah Taala daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa, itu Isra. Mi'raj pula cerita Allah Taala di bawah. Cerita Allah Taala bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dunia pergi ke sampai setiap tempat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala yang dipanggil Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Yang akhirnya diberikan wahyu oleh Allah itu ibadah salat 50 waktu yang dikurangkan 50 waktu. Itu intipati rekas. Intipati lebih terperincinya kita gabung ayat Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra merujuk pada peristiwa di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan oleh Allah Taala. Masanya pada waktu malam. Tempoh masanya satu juzuk daripada malam dengan menaiki kenderaan yang disebut dalam hadis sebagai Al-Buraq dengan ditemani oleh malaikat nama Jibril alaihissalam bermula daripada tempat namanya Al-Masjidil Haram hingga akhirnya sampai ke tempat dipanggil Al-Masjidil Aqsa di Palestine dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat di Masjid Al-Aqsa. Selepas menegakkan salat di Masjid Al-Aqsa bagi dia keluar dibentangkan oleh Jibril alaihissalam dengan minuman yang menjadi bilang apakah jenis minumannya dan akhirnya dikembalikan semula ke Makkah Al-Mukarramah. Itu cerita Isra. Cerita Mi'raj pula cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke atas daripada dunia. Tempatnya di mana? Masjid Al-Aqsa. Hingga sampai ke mana? Sampai Sidratul Muntaha, Indaha Jannatul Ma'wa. Juga dengan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam, juga dengan menaiki kendaraan namanya Burak. Hingga sampai nanti yang pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, sampai nanti kedua bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam, dan yang ketiga bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, seterusnya Nabi Allah Idris alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, semua pada 7 tingkat bertemu dengan para nabi. Cuma nama nabinya menjadi hilang kerana ada beberapa riwayat. Cuma saya sebut secara umum saja antara nabi yang ditemui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula dengan Adam, nabi yang pertama, berakhir dengan Ibrahim, nabi yang ketujuh. Di tengah-tengahnya ada Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Yahya alaihissalam, Nabi Allah Idris alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Hingga sampai ke tempat bernama Sidratul Muntaha, Innaha Jannatul Ma'wa, dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah fardukan ibadah salat 50 waktu dan baginda turun sembilan ke bawah bertemu dengan Musa alaihissalam. Musa suruh minta Quran, maka Nabi naik sembilan minta Quran dengan Allah. Allah Ta'ala beri Quran, berlakulah sini ulang alif 3-4 kali hingga akhirnya Allah Ta'ala berikan 5 waktu sehari semalam. Lalu akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam dihantar semula ke bumi sampai hingga akhirnya balik semula ke tempat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita Mi'raj. Boleh faham cerita Isra Mi'raj? Kalau boleh faham, kira-kira dah jawab kita tentang Isra Mi'raj. Bukan banyak, kau waktu je. Satu hak sabit dengan ayat Quran, sabit dengan hadis. Ayat Quran ni Allah Ta'ala sebut
pada satu tempoh satu juzuk daripada malam minal masjidil haram dari tempat bernama masjid haram ke tempat bernama ilal masjidil aqsa ke tempat bernama al masjidil aqsa allati barakna hawla yang masjid aqsa itu kami berkati persekitarannya dinuri yaqub min ayatina tujuannya untuk kami tunjukkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian tanda kekuasaan kami innahu huwas samiul basir sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu ayat telah cerita tentang Nabi diisrakan oleh Allah. Yang pagi ceritanya kita petik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi bicara cerita kisah buruknya macam mana aku bagi dia buat ketika berada di Masjid Al-Aqsa semayalahnya macam mana berapa rakaat semayalah. Itu perbahasan yang banyak dibincang oleh para alim ulama tentang peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Tuan-tuan boleh cari kitab, cari buku, boleh baca berdasarkan hadis. Saya hanya nak cerita ringkasan sebab tiap tahun dah saya ingat jamak Isra Mi'raj ni program tahunan kita, bukan program 10 tahun sekali. Maknanya ruang untuk kita bincang banyak itu sentiasa ada. Apa yang nak saya petik pada malam ini ialah beberapa poin penting daripada cerita Isra dan juga Mi'raj. Antara yang awal berbincang tentang senario sebelum berlaku peristiwa Isra, Syekh Mutawalli Asy'ari berbicara tentang suasana sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah Taala diisrakan oleh Allah. Walaupun pandangan yang beliau sebut boleh terima boleh tolak kerana berdasarkan pada cerita ulama telah ulama bila masa Nabi diisrakan. Nak ambil pendapat Syekh Mutawalli dengan merujuk ia berlaku ketika selepas berlakunya peristiwa di pagi Anul Huzur tahun Duka Cita. Duka Cita itu kisah di mana bapa saudara Nabi namanya Abu Talib diwafatkan oleh Allah dan Aisyah dan Khadijah diwafatkan oleh Allah. Kedua-dua menjadi saudara kuat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana berlaku kematian dua orang yang banyak pertahankan Islam, seorang isteri, seorang lagi empat saudara. Isteri tentulah mukminah, yang empat saudara itu kan kita mempertahankan. Maka tekanan daripada orang Quraisy makin kuat. Menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berhijrah ke Bumi Tak. Bila berhijrah ke Bumi Tak, mengharapkan bantuan daripada orang-orang Taif, tetapi orang Taif menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi terpaksa keluar semula berlindung di satu tempat, di satu kebun. Di kebun itulah Allah hantar dua orang laki-laki yang tidak belum lagi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan agama sebelumnya, agama Nasara. Menerusi Nabi Allah Isa alaihi salam beriman, datang jumpa Nabi dan beri makanan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, makanan yang diarahkan oleh tuannya. Tuannya dua orang, tuannya dua orang, dua beradik, arah seorang hamba dia untuk pergi hantar makanan. Hamba itu beragama Nasrani dan akhirnya hamba itu beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di kebun, tempat di mana baginda berehat, di kali itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dhafa quwwati. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku mengadu lemahnya kekuatanku. Wa qilla ta'ilati kurangi usaha. Wa hawari 'ala an-nas, dan lemahnya aku berhadapan dengan manusia. Anta Rabbi wa anta Rabbul Mustata'afi. Kamulah Tuhanku, Rabb aku. Kamulah Rabb kepada orang-orang yang lemah. Ila man taqiluni, kepada siapa kamu nak utuskan aku? Ila ba'idin yatajahamuni, pada orang jauh yang menyerang aku. Seperti Ta'if. Am ila ba'id ila qaribin man lam tahu amri. Atau pada orang yang hampir, kau kerabat yang dekat. Merujuk pada orang yang kudus yang kau beri kekuasaan kepada mereka untuk menguasai. Illa biakum bika Allah ya Allah dan pada rubani. Sekiranya kamu tidak murka wahai Tuhan, aku tidak peduli. Itu rintihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda perintah begitu, datang malaikat minta izin untuk
dari ke Mekah. Dalam perjalanan balik, Nabi semayang sunat di satu pokok. Ketika sedang semayang sunat, tahajud malam, baca Quran, hal datang beberapa jin mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa Nabi sedar. Nabi tak sedar datangnya jin. Allah cerita dalam Quran, Allah turunkan ayat baru Nabi tahu ada jin datang mendengar ayat Quran yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa isarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Quran. Ingatlah tak kalimat yang kami palingkan kepada kamu wahai Muhammad, satu kelompok kalangan jin bagi datang untuk mendengar Al-Quran. Dan akhir mereka beriman, mereka bawa kalam Allah mereka dengar, balik jumpa kaum mereka dan menyampaikan agama Allah di kalangan mereka. Maknanya apa? Manusia menalak agama Nabi. Allah hantar bukan manusia menerima agama Nabi. Quraisy menalak agama Nabi, tak ada menalak agama Nabi. Allah buka hati seorang laki-laki yang bukan orang tempatan itu, orang jauh, yang bukan asal orang situ, orang kawasan lain, untuk beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Abu. Akhirnya bagi dia masuk sudah ke Makkah Al-Mukarramah dengan perlindungan yang diberikan oleh seorang laki-laki kafir musyrik bernama Mut'im Ibn Adi. Dia sanggup beri perlindungan kepada baginda untuk masuk Mekah. Panjang cerita Mut'im bin Adi beri perlindungan ini. Menarik kalau kita bincang perkara ini pada mana-mana kita bincang tentang peristiwa hijrah. Beri perlindungan akhirnya diiringi Nabi daripada rumah kata Mekah sampai ke Masjid Haram. Baginda salat di Masjid Haram dengan dikawal oleh Mut'im dan orang-orang yang dengan bawa pedang. Dan diiringi pula baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila orang Quraisy tanya, adakah kamu telah masuk Islam wahai Mut'im? Asal bakta kamu dah jadi orang Sabiq, orang Muhammad? Dia kata tidak, tapi aku hanya berikan perlindungan kepada dia. Berarti seorang kafir membantu Nabi untuk mendapat perlindungan. Hingga Nabi ingat jasa yang dibuat oleh si kafir ini. Ketika berlaku perang Badar tahun kedua hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang Quraisy ramai yang kena tawar, Nabi menyebut kalau sekiranya Mut'im masih lagi hidup dan dia datang bertemu dengan aku, minta syafaat aku lepaskan orang Quraisy, pasti aku lepaskan. Tapi Mut'im telah mati ketika itu. Arti Nabi sangat menghargai jasa seorang yang kafir yang sanggup beri bantuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia tidak beriman dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila masuk kata Mekah, maka berpegang pula peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Lalu pengajaran dia seperti disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, kata dia, barangkali Allah nak mengkabarkan jika manusia makhluk di dunia menalak agamamu wahai Muhammad, aku israkan kamu ke Masjid Aqsa, aku buat kamu naik ke langit bertemu dengan para anbiya untuk mengabarkan kepada mu wahai Muhammad bahawa agama Allah pasti disempurnakan. Kamu tanya bagaimana Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Idris, ini semua Nabi-Nabi yang berhadapan dengan kaum mereka, tapi di mana tempat mereka? Tempat nikmat. Itu satu berita gembira untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajaran besar ini adalah bagaimana cerita semangat juang seseorang itu dia akan bertambah bagaimana melihat orang yang seumpamanya mendapat iman, mendapat hidayah. Ketika Nabi naik ke langit bertemu dengan para anbiya, apa ayat yang disebut oleh para anbiya? Nabi sampai ke setiap lapisan langit, bagi salam, Jibril bagi salam, minta izin masuk. Bila masuk bertemu dengan Nabi Allah Adam dan Nabi sebutkan nama tadi, masing-masing akan beri salam ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebut marhaban bil rajul salih wal akhi salih. Selamat datang pada laki-laki yang salih, selamat datang pada seorang saudara yang salih. Artinya Nabi-Nabi ini
manusia akan mengamat sebagai saudara. Dan itu adalah juga ungkapan pada ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ambil adalah saudara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bila laki-laki yang jadi hamba yang beri makanan kepada Nabi ketika mana bergerak di kebun selepas peristiwa Taif, bila Nabi sebut perkataan bismillahumma ketika makan anggur yang diberikan laki-laki itu, laki-laki itu berkata, dia kata, kata-kata kami ini bukan tak disebut oleh orang sini, tak disebut oleh orang sini. Maknanya apa? Orang tak ini tak biasa mengungkapkan macam tu, tapi ini biasa sebutan bismillahumma, dia biasa. Dia agama apa? Dia agama Nasrani. Nabi tanya, mendatang dari mana? Dia kata dari tempat sekian-sekian. Nabi lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akhi. Dia sebut kampung dia kampung Madian. Kampung Madian, Nabi Allah syed kampung Madian. Dari kampung itu dia datang. Lalu kata Nabi, itu saudaraku dalam Islam. Artinya para abiyat bersaudara, bersesukuan antaranya dari sudut perjuangan. Setiap Nabi sebut sama datang pada al-ah as-salat, laki-laki yang salat. Nabi Allah Yusuf sebut, Nabi Allah Musa sebut, Nabi Allah Isa sebut. Itulah kekuatan untuk perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berhijrah ke negeri Yasrib. Antara yang besar dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam konsep at-ta'afi, konsep persaudaraan dalam Islam, iaitu mengikat hubungan saudara antara orang Quraisy yang baru berhijrah ke negeri Yasrib dengan orang asal Yasrib kalangan Aus dan Khazraj, diikat hubungan saudara hingga sampai ke peringkat boleh mewarisi antara satu sama lain. Kenapa? Rasa persaudara itu, itulah yang boleh memberi semangat untuk para sahabat Nabi yang asal dari Mekah untuk berada negeri Yasrib dan akhir membangunkan negeri Yasrib yang dipanggil Al-Madinah bersama dengan orang-orang Islam yang lain, hingga akhirnya hilang semangat kebangsaan mereka. Kamu orang Yasrib, kamu orang Mekah, kamu orang Arab Quraisy, kamu orang Tazmas. Itu kalau sebut mungkin yang macam itu, itu mungkin pertolongan, ungkit sifat kekabilahan, ungkit sifat kesukuan. Dipadamkan semua itu, dibuat satu benda baru, diikat antara nama saudara dalam Islam. Satu. Yang kedua, Nabi SAW ketika mana bertemu dengan Nabi Allah Musa AS, dua kali bertemu. Ada pergi, ada mana? Yang ada perginya, ketika perginya Nabi Musa menyebut, bila mana berlalu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musa menangis. Lalu dia tanya, ma yubuki kaya Musa, apa sebab kau menangis wahai Musa? Dia kata, li'anna gulaman bu'isa min ba'di yadkhulul jannata min ummati yadkhulu in aksar mimma yadkhulu min ummati. Kerana seorang anak muda daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah bangkit jadi Nabi selepas saya, yang masuk syurga kalangan hamba, kalangan umat dia lebih ramai daripada yang masuk ke syurga kalangan umat tu. Adakah Musa dengki? Bukan dengki yang tidak bagus, yang ni dengki dari sudut pahala. Sedang dia bangku, dia boleh pahala banyak, aku sikit. Ialah bila umat lebih ramai ke syurga, pahala lagi banyak. Pahala ikutan manusia ikut Nabi, Nabi tu boleh pahala. Manusia ikut guru, guru tu boleh pahala. Man dalla ala khairin fa waqa khairi, siapa yang tunjuk ke arah kebaikan dia seumpama orang yang melakukannya. Sebab itu Musa teras, Musa sebut, seorang anak muda dia dapat pahala banyak, aku dapat sedikit. Umat aku tak ramai ke syurga berbanding dia. Maka dia menangis, menangisi kurang yang paling tinggi. Tapi atas nama semangat dia adalah Nabi itu Nabi dari arah sedaga dia. Bila mana Nabi SAW diberi kewajiban sahab 50 waktu turun ke bawah, usahanya apa yang Allah fadlukan wahai Rasulullah Muhammad, salat 50 waktu.
yang Muhammad naik semula bertemu dengan Allah Ta'ala minta Tuhan. Fa'inna umat tak ada kiti. Umatmu tak ada. Tak mampu nak buat. 50 waktu tak mampu. Aku telah cuba pada umatku. Mereka tak mampu. Kesianlah seorang Nabi kepada seorang Nabi. Seorang saudara kepada seorang saudara. Tasawwa'alah. Kalau terima 50 ni kepada Allah umatmu, hai Muhammad. Bahasa kita lah yang kita boleh terjemahkan. Nabi naik minta kurang dengan Allah. Dua riwayat, ada kata minta kurang 5, ada dia sebut minta kurang 10. Tak apalah, yang penting minta kurang tu Allah kurangkan. Turun semula ke bawah, berdengusan-dengusan dan pergi semula, dia tak lagi. Umat pun tak mampu wahai Muhammad. Itu pengalaman Musa. Naik balik minta Allah ni, akhirnya Allah kurangkan sampai 5. Waktu sehari semalam, yang pahalanya Allah Ta'ala bagi pahala sama dengan 50 salat. Kerana kaedahnya, satu salat Allah ganda pahala 10. Dan kaedah ganda 10 itu, kaedah yang Allah beri kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semua ibadah. Turut Allah beri 5. Kata Nabi Allah Musa, berapa tinggal wahai Muhammad? 5. 5 pun tak larang lagi itu. Betul semua. Jamak subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak sekali pun isyak di sembahyang. Lepas tu dia potong-potong, dia kosak pula. Dia tak layak. Semayang sehari dia tinggal sehari. Semayang dua, semayang empat dia balik dulu. Ikut suka dia semayang. Dia jamak tak tahu. Maknanya umat pun tak mampu wahai Muhammad. Dan dia kata, Papa bistah, ya itu dengan Rabbi. Lapa bistah, ya itu dengan Rabbi. Aku segar. Aku malu nak minta lagi dengan Tuhan. Itu tak ada waktu untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita seorang saudara yang prihatin pada seorang saudara. Dalam peristiwa itu juga kita lihat bagaimana Allah Ta'ala isyak itu berkali. Al-Hasan Natu bin Ashri Amsaliha. Satu amalan baik Allah ganti sendiri. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda itu suka. Yang ini untuk umat Muhammad. Umat Muhammad yang umurnya pendek, berbagai umat dalam kadar yang panjang, Allah ganda kependekan umur kita, nak balik kepanjangan umur mereka dengan cara Allah ganda amalan. Satu ganda 10. Satu salat umpama 50 salat. Itu barangkali Allah semayang 2x2 hari sekali itu. Dan sekali ke 10 di waktu tidur hari saja. Satu 10 ini Allah kata semua ibadah puasa. Masa-masa Ramadhan semua apa usir termisyawal fakaan nafsa mada akulah. Siapa yang puasa 30 hari Ramadhan tambah 6 hari lagi. Soalnya dia puasa selama setahun. Setahun 360 hari. Puasa 30 hari Ramadhan, 30 hari kali 10, kali 10 sama dengan 300. Tambah 6 hari bulan Syawal, kali 10 jadi 60, 360. Itu kaedah dia, kaedah keadaan. Untuk semua amalan umat Muhammad, ni balik ganti sekali amalan ni ke 10 kali. Dia tak payah lagi, 2 hari lagi, hari ke 10 kali pun. Nah, dia cuci selama itu. Maknanya, Allah ganti balik. Allah ganda pahala isyak bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah ganda pada semua amal-amal, bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bahkan juga melibatkan ibadah harta pun Allah gandakan seumpama itu khusus untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diperlihatkan oleh Allah dengan banyak perkara. Saya cuma nak petik satu yang digambarkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hadis berkenaan itu dari khilaf, ada kata baik, ada kata hasan. Antaranya fara'a akwaman yazra'una fi yaumi wa yahsuduna fi yaumi kullama hasadu adaka makan. Allah Ta'ala perlihatkan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kaum-kaum kembali pada asal semula.
Benar-benar kesian mereka lalu jawab, Jibril AS itu umatmu, mereka yang berjihad di jalan Allah SWT. Allah kata kan, pahala mereka seumpama itu. Antara jihad ini adalah jihad menembakkan harta. Allah kata. Di hati dunia Allah kata, di hati akhir Allah Ta'ala kata. Yang di hati akhir Allah kata, seolah menanam sari, menuai sari. Pokok pun tanam sari, menuai sari. Tapi itu berlaku di hari akhir Allah Ta'ala dan menggambarkan besarnya pahala yang tidak berakhir pada mereka yang berjihad di jalan Allah SWT, melibatkan nyawanya, melibatkan harta. Kalau kamu tak percaya cerita Isra Nabi,
dunia ke dunia. Israel, Mekah ke Palestin, mutak cari. Dan cerita Mi'raj dari Palestin ke langit, ni kau tak cari, makin tak cari. Yang Nabi cerita, kau cerita Israel, tak cerita Pak Mi'raj pada orang Mekah. Hak cerita Israel dunia ke dunia, Mekah ke Palestin, tak cari dah. Kalau hak dunia ke dunia tak cari, dah dunia ke langit cari. Kau tak dia balik tengah-tengah semua dia ni. Dia tengah-tengah terlekat. Selama ni duduk bangun ni cakap dulu macam KL lah. Dia balik tengah-tengah tiap tak minum ngepi 3 bulan. Jadi tengah-tengah betul lah kita ni. Balik asal sekolah. Maknanya, cintanya ialah mereka tak ada cahaya. Hak tak ada cahaya tak apa. Tunggu. Berlaku penapisan erti orang yang benar-benar cahaya saja bersama dengan Nabi. Ini yang boleh berokok perjuangan. Orang yang nak menjadi seorang hak cahaya tiada syurga. So itulah motivasi syurga yang dihidangkan oleh Allah dan peringatan neraka yang dihidangkan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj yang ini membina manusia. Hari ini kalau tak bina manusia, bina manusia yang reti pada reti syurga, reti neraka. Kalau manusia tak reti pada, tak kenal syurga, tak kenal neraka, tak ada dia pegang surah, surah rosak. Pegang masjid, masjid rosak. Pegang negeri, rosak. Pegang syarikat, syarikat rosak. Pegang pemuda, rosak lagi. Sebab apa? Dia tak nak motivasi syurga lagi. Bagi keluarga sana. Cerita Isra Mi'raj, cerita syurga, cerita pahit. Pertama, cuba kita lihat. Isra bermula dari masjid, tempat boleh pahit. Berakhir di masjid, tempat boleh pahit. Nak ke langit bertemu dengan Allah, boleh ibadat salat, tempat boleh pahit. Arti cerita Isra, cerita rasa pahit.
syurga neraka. Membina manusia, sumber manusia yang bertuhankan Allah, yang berkiblatkan syurga neraka, itu adalah kerja besar Nabi. Dunia akan rosak bila manusia tak ada pertimbangan dosa lagi. Syurga neraka tetap menjadi kewajipan. Kalau Allah telah aina syurga neraka dalam peristiwa Isra Mi'raj, kita memaina syurga neraka dalam kehidupan seharian kita. Siapa kita memaina syurga neraka? Siapa kita memaina? Mana-mana kita memaina berbagai ulangan yang memaina beberapa hari. Kalau di TV mana-mana memaina yang membantu manusia untuk ke syurga dan takut neraka, pada memaina yang ajak ke neraka dan ajak ke tempat yang Allah mungkin. Hidup kita bukan pasti syurga neraka. Hidup kita pasti dunia. Sahabat Nabi yang nak berhijrah ke negeri Madinah ni, negeri asli ni, orang yang Nabi dah bina boleh buang dunia. Jadi mereka sanggup jadi miskin. Jadi miskin macam mana? Allah sebut dalam surah Al-Hasyr, lilfuqara'il muhajirin alladzina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Bagi orang-orang miskin yang berhijrah, yang diusir keluar daripada tanah air mereka dan harta benda mereka, mereka mencari kurniaan daripada Allah dan juga redha Allah. Ni ayat ni bercerita tentang orang muhajirin, orang Mekah yang berhijrah ke negeri asli, berhijrah ke Madinah. Allah kata mereka ni orang miskin. Ayat ni bercerita tentang harta faid, harta yang jadi harta kerajaan yang nak diati pada rakyat. Antaranya rakyat yang miskin. Siapa yang miskin ni ketika itu? Orang Mekah miskin. Mereka miskin sebab apa? Dua sebab. Pertama, asal mereka miskin dah. Bila berhijrah ke negeri asli, berhijrah salah sepinggan jadi miskin, jadi makin miskin. Atau yang kedua, asal kaya. Abdul Rahman asal kaya, Usman asal kaya, Ubakar asal kaya. Berhijrah ke negeri asli pun salah sepinggan jadi miskin. Sanggup jadi miskin kerana agama. Maksudnya dunia dengan akhirat. Mereka buat dunia tak pula miskin sebab nak boleh nak jaga iman mereka, nak jaga agama mereka. Sanggup tinggal tanah air. Kita sanggup tidak tinggal tanah air kerana agama? Tak sanggup. Kita beli rumah, kawasan tu kawasan tak ada masjid, tak ada surau, tak ada tempat mengaji Quran, anak-anak tak boleh beli. Sanggup tak tinggal rumah tangga kita tu, hijrah kat lain tempat yang ada masjid, ada surau, ada kuliah, ada Quran? Sanggup tak? Tak sanggup. Dia kata kita bintang banyak dah. Rina Bashir lah, aku susah lah, wakil baru saya. Hayat dia kata. Payah kat dunia. Akhirat senang sebenarnya. Pindah kat dunia dulu. Yang sanggup tinggal, tinggal rumah tangga, tinggal keluarga, tinggal harta benda, tinggal kampung halaman. Sebab apa? Nanti tempat baru yang belum pasti keadaan macam mana, hanya kerana iman. Kenapa mereka boleh buat macam ni? Kerana syurga neraka tadi, pertimbangan syurga neraka yang dah dididik oleh Nabi. Antara pasal akhirnya peristiwa Isra Mi'raj, itu pasal akhir sekali. Dia nak kena cerita pada sahabat, bertemu dengan para ambiya, berita-berita. Dia nak kena semangat. Nabi salat di Masjid Aqsa menjadi imam kepada para ambiya. Ini pasal-pasal yang dibina menurut peristiwa Isra Mi'raj. Dan orang Yasri pula, orang Yasri nak kira orang Islam ke mana lagi tempat mereka. Ingat senang kita nak tinggal mana-mana. Tuan-tuan boleh tiba tak panggilan hari ini? Nundi tak boleh. Kalai pula juga rasanya. Terakhir dia boleh balik mula dari rumah. Tak boleh sikit orang Indonesia. Boleh sebab apa? Sebab ada hubungan keluarga. Bagi sebelah orang sini lah ada patah badan. Nak tiba walau tidak benda. Orang tempatan nak tiba
manusia ni dia sayang isteri bersebab. Sayang isteri sebab comel. Sayang isteri sebab baik. Hilang comel, baik ada, kira. Comel tak ada, baik tak ada, puji. Sayang perempuan tu sebab dia comel, sebab dia baik. Lepas menikah, hilang comel, hilang baik, puji. Hilang sebab untuk saya. Kenapa saya dia? Saya belanja ke kopi sama. Nanti masa 2000 orang belanja kita kopi siapa? Makan lah tu. Ada sebab. Untuk saya tu ada sebab. Memberi. Ada sebab. Dan bukan beli apa? Nak saya apa dengan mereka? Tak ada beli apa-apa. Tak ada sebab apa. Orang Mekah tak ada sumbangan pada orang Yasri untuk menyebabkan mereka boleh saya. Tak ada sebab. Tetapi kerana iman syurga dan mengaku. Yuhibbu nak sayang pada orang yang berhina. Wala yajidu nafi sudurihi hajatan mimma utu. Mereka tidak mendapati sebarang keperluan niat lain daripada apa yang mereka beri. Beri macam mana? Datanglah Mekah ke negeri Yasri, beri rumah separuh, ada anak beri isteri. Satu berkongsi, maknanya apa? Beri tanpa ada niat sebalik. Ni aku beri ni, lain kali Abdul Rahman bin Auf selepas dia kaya balik, apa dia buat? Abdul Rahman bin Auf
sebagai penterjemah atau kata-kata pada periwayat sirah hidup dan rahmat. Dia kata, orang-orang Madinah rakan kongsi kepada Abu Rahman bin Abu. Semua orang Madinah itu. Rakan kongsi. Berkongsi harta dengan Abu Rahman pada harta ini. Berkongsi lagi mana pula. Bila nanti Syekh order ini. Rupanya sebab ini sulusul yang keridu satu per tiga daripada orang Madinah Abu Rahman bagi pinjam saja kan mereka Yukri bagi pinjam Qabul Hasan bagi pinjam bila bagi pinjam ke orang nak bayar bila tak pasti lagi mungkin setahun mungkin dua tahun bagi pinjam tapi orang yang minta pinjam ni dia ada mama diri dia tak macam saja dia tak pinjam dia ada hasrat nak bayar apa dia pinjam kan dia kau nak minta lagi tunayak pinjam dia juga. Dia suruh ada di rumah selalu di rumah. Sebulan dua bulan, dua sekali di rumah. Jadi, kalau dia tak ada di rumah pula. Untuk sikap, waktu itu ke rumah saya dan pagar itu, pagar tak ada uji. Sampai ke pintu, di salam, dengan suara terkenal ke saya. Saya tengok ke itu. Kata tu, makcik, nak pindah dua bulan ini. Nak buat apa? Nak pergi ada bagi isteri dia. Dia ni, setiap kali mari, mesti nak pindah dua bulan ini. Saya kata, bapa ni pergi penjara lagi. Lama dah tak mari, tiga bulan tak mari. Mak dia mari dah, kenapa? Memang dia mari sama. Mari naik penjara, naik penjara. Jadi, hak main penjara ni, siapa kata sekali? Hak dia tak ajar. Tak lah, dia nak penjara juga lah sekali lagi, aku tak nak bayar. Dia mari pinjam ni, bukan sekali, bukan dua. Saya nak dah tunjuk 8 kali main penjara. Hak main penjara, tak nak bayar lagi. Nak penjara pun ada penjara lagi. Tak apa, kita beri setakat dulu. Dia boleh ni. Tapi ni akidah. Kau boleh pinjam ni saja. Tahu dia tak kaya. Ada doa lagi tu nak bina ayah. Tapi sekurang-kurang dia ada marwah doa nak belajar di mana. Minta pinjam. Orang yang minta pinjam. Kalau bertemu dua orang. Seorang minta pinjam, seorang minta lagi. Utamakan yang minta pinjam. Sebab nak lagi marwah ni. Kalau aku itu dia pergi. Tapi antarkan nak diutama. Kita ada dulu sikit je. Imam kalau boleh mana tak ada hal ni. Nak pilih mana sih? Kalau kalau ada belah ruang lah. Kita pergi belah je lah. Maknanya konsep bagi pinjam. Man yukridullah qardan hasan. Siapa yang nak beri pinjam kepada Allah Ta'ala. Pinjaman yang baik. Qardan hasan. Fadullah ifah bulan dari Allah gandakan untuk dia. Siapa nak pinjam lagi tu? Allah ajar sendiri pinjam kau. Tapi bagi pinjam semua lah. Pula tinggi berjaya kita beri pinjam lebat tapi apa kita kena pelayan pula ambil rupa getah lah rupa bering lah rupa simpan lah macam-macam ada tak ada beri saja orang yang korban asal ni dia maknanya dia sanggup kami lagi untuk bantu orang beri pinjam sedap beri pinjam lebat orang modal kita mati kat situ kan kalau tangan kita modal kita pinjam orang seribu kalau tak tangan kita seribu tu kita kursi sebulan tu boleh boleh kan apa pun aku duduk sini lagi tiga bulan bayar balik 500 dia bayar bagi lagi 500 tak boleh pulang nak ambil lagi kita mana kita rugi lah duit duit sekong situ duit sekong duit apa nama duit duit situ beku kat situ banyak sangat duit duit setengah rumah ni duit beku kat situ tak gagal rugi lah selain ekonomi sekarang pun tak bagus duit beku kat situ tapi sebab bagi pinjam satu per tiga lagi Abdul Rahman tolong bayar hutang orang tu kau tak dia tolong pergi bayar ada tak seorang lagu tu kat kita kalau pergi pinjam mungkin ada ni tolong bayar hutang tak ni tahap tertinggi hak ni kalau tak ada iman syurga lagi boleh buat tak boleh tuan-tuan tak ada sebab nak buat hari ni kita otak kita otak apa yang aku boleh pasti aku dapat hasil. Dia macam tu. Tengok hasil ni
konsep zakat. Kan ada konsep zakat. Zakat untuk gol ini, orang yang buta. Orang buta macam mana? Dia ada orang yang buta ni, dia buta sebab suasana semasa. Contohnya orang lagi, dia beli bayar. Dia tak sempat bayar, dia tak beli Allah. Dibeli barang kat saya ini. Tak sampai 3 minggu. 3 minggu dia boleh berlaku. Jatuh pada uang. Barang kita boleh jatuh lagi. Nilai barangnya dia rendah. Tak nilai akhirnya. Tak boleh pada tahu kan. Dia boleh bangkit kalau kita bantu dia. Tolong bayar hutang dia. Gunakan zakat bayar hutang dia. Untuk dia bangkit balik. Ini untuk bina ekonomi Islam. Perjalanan itu. Apa bin out bin kurang tengok juga nanti kan saya cerita kita ada maknanya boleh bin out rasa bin out tu macam tengok budak orang tu ada ke mana hutang tu dia dia nak kata kawan terbang dari hari pergi melancong pergi buat umrah di bank di Paris di Australia tak siapa gitu untuk dia lagi balik terbang hutang ni atau beli bijak kan. Ini konsep dalam Islam. Oh, yang boleh buat lagu ni hanya orang yang nak syukur. Rasulullah yukti wajah syukur. 1/3 lagi. Al-Rahmat beri saja dan sambung hubungan rahim dengan mereka. Ini dengan anak-anak ini. Anak beranak kalau beri pada anak beranak dapat 2 pahala. 1 pahala beri, kedua pahala hubungan rahim. Hubungan rahim ini melibatkan anak-anak. Kalau bukan anak-anak, dia tak ambil. Tak ambil satu rahim, dia ambil ukhuwah, persaudaraan Islam. Kita yang salah guna istilah. Kita guna istilah untuk kawan-kawan. Nah, gimana tu nanti dalam kawan-kawan sambung rahim? Tak tahu. Satu rahim. Tak tahu itu. Satu rahim untuk keluarga. Rahim itu keluarga mana? Itu kaitan hadis, kaitan Quran. Beri saja. Ada konsep macam itu. Abu Bakar Asyid. Dia menaji beberapa orang miskin kalangan ahli keluarga dia. Ini konsep tajaan dalam Islam. Orang kaya taja orang miskin. Abu Bakar taja Mistah bin Musazah nama dia. Sepupu dia. Anak Mu'az dari dia. Mistah bin Musazah dia ditaja makan minumnya oleh Abu Bakar sebab dia miskin. Bukan dia tak kerja. Kerja dah miskin juga. Ada orang macam tu. Buat minta dah kerja. Memang tu miskin juga. Macam tak henti. Kita tulis 100, habis 100. Beri 200, habis 200. Tak ada yang pusing. Ada orang kita beri 200 kan dia. Dia pusing 300. Tapi tak ada. Beri 100, habis 150. Bukan lagi lah. Dia tak ada. Tak ada. Jadi dia ni miskin. Bila miskin, Abu Bakar bertanya dia makan minum dia. Ditakrib oleh Allah berlaku peristiwa tamahan zina terhadap Aisyah. Orang duduk di zina konon. Yang asalnya adalah mainan daripada orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay disambung. Disambung oleh orang Islam. Abdullah bin Ubay sebut secara kinayah. Tapi orang Islam sebut terang-terangan. 3 orang. Maka Allah turun ayat mudanya bersihkan nama Aisyah dan diarahkan kepada Nabi SAW batal 80 batal yang tuduh orang berzina. Mistah ni salah seorang, dia kena batal 3 orang. Hasan bin Sabit seorang lagi, dia kena batal. Lepas kena batal berarti memang dia sangat sungguh. Lalu Abu Bakar pun menyebut, dia bersumpah, wallahi lepas pada ni aku tak nak beli makan daripada Mistah. Tak tahu lah tanya dia. Buat apa aku tanya beri makan, beri makan. Kata aku kata anak aku pula tak. Kalau kita daripada kita nak beri ya? Kita tolong dia tanya, dia tanya. Akhir dia kata kita balik. Kalau manusia biasa mana? Tak dengar dia mana? Kita beri-beri tak apa kita. Marah-marah ni. Terkadang ada yang beri dengan dengar manusia. Ya, ya. Jadi mami pun tahu ni. Dia kata, katakan aku boleh tahu ni lah. Besok
dalam surah ini wala yahtalibul fadli minkum wassa' ayyutu ulil qurba wal yatama wal muhajir ulil qurba wal masakin wal muhajiri. Jangan ada orang-orang yang Allah beri pada dia kelebihan dan Allah beri pada kelapangan, dia bersumpah tak nak beri kepada kaum kelapak dia yang miskin dan orang yang berhijrah. Misbah ni tiga-tiga sifat telah dekat dia lagi. Dia miskin, anak mengenang lagi, dia pula orang yang berhijrah daripada Mekah. Tiga sifat yang dekat Mishkan lagi. Alam tuhan pun nak ayam firallahu laku. Tidak kamu, wahai bakar kamu, ramai orang Islam kamu, Allah ampunkan dosa-dosa kamu dengan beri bagi apa yang patut diberi. Mendengar ayat tadi, Abu Bakar pun langgar balik sumpah dia. Asal sumpah dia tak terima kan? Langgar lah sumpah. Beri makan juga lah. Bila langgar sumpah, kena bayar kafarat sumpah pula. Memang sunnah langgar sumpah, kalau sumpah itu menghalang, kita buat perkara baik. Bahkan sunnah bantu dia pula untuk bayar sumpah dia. Maknanya, jangan. Jangan kerana tak suka kat orang itu, marah kat orang itu, tak beri kat dia. Yang jadi hak dia milik, jangan begitu. Kita memang terasa, kita manusia kan terasa lah. Tapi sebab apa Abu Bakar boleh buang rasa hati ini? Sebab Allah, sebab syurga, sebab neraka. Kalau ikut hati manusia, memanglah terasa. Orang kata orang anak kita, siapa tak terasa? Tapi buang rasa hati tadi, jaga hak Allah dulu. Kenapa boleh buat begitu? Sebab tadi, manusia yang dah dibina oleh Nabi SAW, lahirlah orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, orang Mekah. Lahirlah orang seperti Abdul Rahman bin Auf, orang Mekah. Lahir orang yang seumpama ni, yang boleh memberi harta mereka untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk cinta Usman ibn Affan. 9 lebih. Boleh sebut Pak Usman? Tak pun tak, itu saya berhenti, tak masalah. Boleh bagi awak. Sikit Pak Usman boleh? Usman ibn Affan. Di Madinah Al-Munawwarah ada satu telaga namanya Biru Ar-Rumah. Telaga Ar-Rumah, bukan rumah. Telaga Ar-Rumah. Telaga ini milik seorang Yahudi. Asalnya milik seorang laki-laki Bani Affan, seorang yang musyrik. Telaga ini telaga air tawar. Orang Madinah nak minum air sedap sikit di telaga ini. Telaga itu bukan betul macam kita ada kaget telaga dah. Telaga yang macam dulu tu macam payu cik. Telaga air, asal mata air dengan dibuat hitungan sikit, dia tak balik. Jadi macam telaga. Siapa hak nak ambil air ni, kena bayar. Bila dah kena, bukan seorang kena bayar. Air kena bayar. Bila air kena bayar, susah lah orang. Patut air free, air kena bayar, susah bukan? Asal-asal. Asal air free, air sedangkan asal free. Tapi dah tak guna sebelah lagi. Guna sistem pare air, air yang dirawat atas permukaan, kita buang air ke bawah bumi. Ini cerita lain pula. Cerita air atas permukaan dengan air bawah permukaan. Jadi oleh kerana air ini patut milik sama tak milik dia, sama tak milik dia. Kalau tak nak itu, apa nak dibuat? Lebih tanya. Nabi kata, siapa yang nak berniaga dengan Allah? Siapa yang nak berniaga dengan Allah? Maknanya apa? Beli telaga. Jual pada Allah. Allah bayar apa? Bayar syurga. Hadis yang lanjut, fayakunu daluhu kadilah il muslimi. Dia beli telaga ni, lalu timba dia jadi sama macam timba orang Islam lain. Kalau kamu setimba, orang itu setimba juga. Kamu asal milik kamu. Timba sama. Timba itu nak cik tu. Orang yang kedah timba tu. Apalagi timba dah. Ini itu dari bangsa. Saya tahu lah bangsa yang kedah. Salah suka orang kedah. Suka orang kedah. Baik. Jadi hak. Timba dia tu nak ambil air tu. Sama je tarah dengan timba orang lain. Mesti.
dia beli dengan harga yang mahal. Dia beli dengan harga yang mahal, kemudian dia wakafkan. Bukan wakaf lagi, wakaf air lagi. Ada dua jenis itu. Telaga, itu dia tak wakaf. Milik dia lagi, milik air dia itu. Air, siapa nak ambil? Dia beli orang Islam. Kasih turun aja pada kita bagian mana. Satu benda yang patut jadi milik ramai, tapi adalah kongkir warna poli. Nabi seorang yang kaya beli waktu itu kemudian wakaf pada orang lain. Untuk masalah orang tak boleh dibiarkan satu benda yang memberi manfaat dan keperluan ramai dimonopoli oleh satu pihak. Kena buka, jangan ada monopoli. Dia buat dua tiga syarikat yang sediakan. Akhirnya beli. Kenapa saya nak beli? Karena Allah. Sebuah negara Islam perlu melahirkan orang-orang yang sumpangi, orang-orang yang sanggup, kerana Allah Ta'ala membantu masyarakat lain yang memerlukan dari sudut keberadaan kewangan. Bukan hanya pemerintah menyediakan, tapi rakyat sama rakyat. Ini konsep berkebajikan. Berkebajikan bukan hanya kerajaan memberi saja, rakyat sama rakyat memberi. Berganding bahu. Macam bincang pasal berkewajikan kena cara lain. Baik lagi dia. Dia boleh cerita kisah dalam surah Al-Kahfi, banyak cerita. Dan itu tadi lagi, maknanya Isra Mi'raj. Kena ada orang-orang yang seumpama ini untuk kita bangunkan sosial ekonomi umat. Kalau ada yang macam ni, maka masyarakat boleh bantu. Masyarakat boleh bantu. Ada konsep perkongsian. Saya tak cerita lagi tentang kisah Al-Ash'ari sebagai contoh. Itu kalau contoh panjang pun tak. Cukuplah saya ambil kesimpulan bahawa cerita Isra Mi'raj, motivasi perjuangan syurga dan akhir-akhirlah manusia-manusia yang hebat yang boleh berhijab dengan harta. Dan manusia yang hebat yang boleh memberi harta di dunia sini. Dan lahirlah masyarakat yang buang dunia tapi nak akhir. Yang bukan buang dunia tinggal di langsung, erti menggunakan dunia untuk mendapatkan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesimpulan yang boleh saya buat pada malam ini. Mudah-mudahan cerita Isra dan cerita itu boleh membangkitkan semangat kita untuk menyembah kepada umat Islam, insyaAllah. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan di belakang ada buku saya. Tak banyak ada tajuk isu dulu, tidak ada jawapan. Saya tahu juga betul ni, nak pergi cuma. Itu atau mana-mana lah biasa. Atau nama hadiah ke sekretar itu bukan untuk saya. Ini untuk rakyat saya. Rakyat saya di parlimen, parlimen di kampung, saya duduk di mana. Siapa yang nak tolong boleh bantu. Ambil buku ni cuma, buku ni saya jual di meriah je. Jadi ambil-ambil meriah ni beli bisnis. Nak riah ke, 10 riah ke. Gaji pun dapat kan, bonus pun dapat banyak. Boleh lah, mana nak berhantar boleh bagi. Allahu ta'ala, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma